Jadwal pertandingan 8 besar Copa del Rey 2020-2021 antara Granada versus Barcelona sesuai jadwal akan digelar pada Kamis 4 Februari 2021 pukul 03 waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Nuevo Dos Camares, Piala Raja adalah peluang besar Lionel Messi dan kolega memenangi trofi musim ini. Barcelona saat ini resmi tertinggal 10 poin dari Atletico Madrid di klasemen Liga Spanyol. Sementara itu, dalam babak 16 besar Liga Champions yang akan dimainkan pada Februari 2021 ini, Blaugrana berjumpa finalis musim lalu PSG. Granada sendiri ada di urutan 8 klasemen Liga Spanyol. Pencapaian bagus untuk klub Andalusia dalam 5 partai terakhir di semua kompetisi. El Grana mampu meraih 2 kemenangan, semua di Copa del Rey, 2 seri dan 1 kekalahan. Di Copa del Rey, Granada punya Jorge Molino yang sudah mencetak 4 gol. Hal ini dilakukan dalam 4 partai beruntun sejak El Grana jumpa San Juan, Cultural Leonesa Malaga dan terakhir Naval Calnero. Menghadapi Barcelona, pelatih Granada Diego Martinez menegaskan pentingnya mentalitas timnya. Dari segi kualitas, El Granada sulit bersaing. Namun, sang juru taktik menyesaratkan semangat juang yang tinggi dapat menipiskan perbedaan.